Halo guys, aku tadi lupa syuting pas aku lagi masak. Hari ini aku masak ayam goreng rempah, kelihatan ya. Kemudian ada rendang sapi, juga rendang telur. Hanya itu aja sih, karena aku hari ini kehabisan stok sayur. Mari makan. Oh ya, nasiku nasi kotor. Warnanya ungu, kemerahan, marun. Terus aku kasih biji-bijian quinoa, kemudian beberapa jenis biji-bijian. Ada aku lupa namanya, habatus sauda. Aku masukin ke sini juga. Mari makan. Chan. Sebenarnya makan di atas kasur itu kurang baik, ya guys. Karena kata mama, almarhum mamaku, hanya orang sakit yang makan di atas kasur. Tapi aku suka makan sambil nonton. Tidak bisa kalau tidak ada kerupuk. Udah mulai demun. Masakan sendiri tuh emang pasti enak ya. Okay. Ini adalah kerupuk favoritku. Ini kemarin aku habis beli soto, dikasih agak banyak. Siapa yang kalau makan nggak bisa kalau nggak ada kerupuk? Sekarang
Di Sintang itu pukul 17.40. Jam yang pas lah ya untuk makan. Nambah nggak ya? Kayaknya nggak boleh nambah deh. Soalnya jarum timbanganku baru mulai bergerak lagi ke kiri. Aku harus mulai kontrol makan. Supaya lebih sehat. Oh iya, hari ini kalian udah makan dong? Tulis dong, kalian hari ini makannya apa aja. Aku hari ini bener-bener hibernasi setelah satu minggu itu kegiatan 17-an, jadi lumayan capek. Jadi hari ini aku pakai untuk nggak kemana-mana, aku di rumah aja, aku beberes sambil nonton film seri. Drakor, betul. Aku habis menyelesaikan King Hotel, terus lagi nerusin di Uncanny Counter 2. Tadi sempat nonton Mas Girl, ya Mas Girl, tapi aku nggak suka, vibesnya nggak bagus. Kalau nonton guys, hati-hati ya, supaya alergi atau vibes dari film yang kita tonton itu nggak ke-download sama kita, supaya kita juga enak. Tadi aku iseng di TikTok, aku lagi nonton flashback sih, salah satu artis Thailand yang meninggal kecelakaan di sungai. Habis itu aku ketiduran, bangun tidur tadi aku ngerasa nggak enak, badanku nggak enak. Jadi sebelum tidur sebaiknya kita nonton yang bagus-bagus. Ya mungkin lebih baik ibadah kali ya. Bukan berarti sok suci sih, enggak. Cuman bersyukur sama Tuhan mungkin itu lebih bikin kita hatinya lebih lega. Lebih happy aja, suka cita. Makananku udah habis. Selamat hari Minggu buat teman-teman yang Kristiani. Have a nice weekend. Siap-siap buat besok. Yang kerja, besok kan udah kerja lagi. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan. Jangan sakit-sakit. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti kalau aku kepanjangan kalian bosan.
Sekali lagi aku mau ingetin, kalau nonton itu sebaiknya agak difilter tontonannya, pilih yang vibes-nya bagus, yang atmosfernya bagus, supaya itu berdampak buat kita. Karena kita manusia ini kan ada energi juga, kadang kita bisa ngedownload atau energi kita bisa kesedot kalau misalkan sekeliling kita kurang bagus kondisinya. Itu aja sih teman-teman, itu yang aku rasain belakangan ini ya. Aku belakangan gini, kalau aku ngerasa aku capek di sebuah lingkungan, aku cepet-cepet perkecil energi aku. Energi kita tuh cukup di blok sampai di 10 cm aja, di freeze di situ supaya nggak sampai kesedot keluar maupun kita nggak ngedownload ya teman-teman. Sebetulnya caranya banyak sih kalau dilihat dari orang-orang yang memang udah belajar ilmunya itu, mungkin dengan cara menyilangkan kaki, menyilangkan tangan, posisi tubuh dan lain sebagainya. Tapi kalau lagi nonton, namanya lagi asik kan, kita nggak mikirin, kita mau nonton aja gitu. Nah sebaiknya tontonannya itu yang disortir, kayak film-film yang horor, yang thriller, yang ngeri-ngeri dan gak bagus vibesnya, lebih baik itu aja ya. Kalau misalkan kamu yang orangnya easy going, ya who knows sih, gak tahu juga, setiap orang kan beda-beda. Cuman aku hanya berbagi aja teman-teman. Oke, selamat hari Minggu. Bantu aku subscribe, like, comment, and share. Aku masih pakai duster karena aku lagi mau santai hari ini. Oke, bye-bye. See ya. Oke. Aku makan sore. Tapi sayangnya tadi proses waktu masaknya aku gak tunjukin. Jadi gak bikin mukbang.